kamu udah persiapin apa sih untuk S2 kamu? Jangan bilang kamu belum persiapan apa-apa. Waktu terus berjalan, Sin. Sekarang aja udah pertengahan bulan Juni. Kamu harus ngomong baik-baik sama Sihan. Hubungan kamu harus selesai supaya kamu fokus dengan S2 kamu. Karena kuliah itu lebih penting untuk masa depan kamu. Cynthia, kamu harus pikirin baik-baik. Semua keputusan ada di tangan kamu loh. Cynthia, Sin. Halo Han, besok kamu ada waktu kan? Aku mau ketemu. Aku tunggu jam 10 pagi, tempat biasa kita ketemu. Udah nunggu lumayan lama? 15 menit lah, kurang lebih. Oh, maaf ya aku telat. Tadi di jalan agak macet. Ya, walaupun hari Minggu. Nih, buat ganti yang di kanvas kamu. Pasti yang di kamar udah layu kan? Makasih ya. Oh iya, kamu mau kemana lagi abis dari sini? Gak ada sih, paling ke rumahnya si Jo nanyain project. Dia nawarin aku project sih. Lumayan loh fee-nya kalau project ini dan nanti kalau project ini udah selesai, kita bisa ke Bromo. Kayak apa yang udah kita rencanain tuh, tapi nggak jadi-jadi. Semangat ya Han, apapun yang lagi kamu kerjain, kasih yang terbaik. Bukan karena aku, bukan karena siapapun, tapi untuk diri kamu sendiri. Oh iya, ngomongin soal yang kemarin. Oh iya, gimana-gimana? Jadinya gimana sih? Aku yakin kamu masih ingat. Pernah aku ceritain ini, tapi kali ini beda Han. Bedanya di mana? Aku semakin tekan Han sama Mama. Aku cuma punya waktu 3 hari buat ambil keputusan iya atau enggak. Dan kalau iya, seminggu depan aku harus persiapin semuanya buat lanjut S2 di Jogja. Loh, bukannya emang dari dulu Mama kamu pengen banget ya kamu lanjut S2 di sana? Terus yang jadi bedanya di mana? Biayanya? Apa kamu nggak siap? Sin, aku nggak punya hak untuk ngatur masa depan kamu. Lagi pula aku yakin kita bisa kok. Cuma 2 tahun kan, Sin? Cuma beda kota kan? Kamu tetap bisa fokus. Dan selama 2 tahun ke depan, aku bakal fokus nabung untuk lamar kamu. Bedanya, Mama mau kita udahan. Ternyata emang selalu itu yang jadi hambatannya. Kalau jarak aja udah jadi hambatan, terus ini artinya apa lagi? Aku udah coba, Han, tapi... Tapi apa? Tapi berangkat kan akhirnya. Pada akhirnya, semua perjuangan kita selesai, kan? Han, kamu pikir kamu doang ya? Yang perjuangin ini sendirian, iya? Kamu pikir gampang ambil keputusan ini? Aku capek, Han, terus-terusan disak Mama buat secepatnya persiapin 2 tahun di sana. Dan aku ngerasa gak percaya diri kalau kita bisa terus bareng-bareng. Manusia emang makhluk yang paling gak konsisten ya, Sin? Dulu aja kamu yang nyakinin aku. Sekarang malah kamu yang mutusin untuk ninggalin aku. Han, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama Mama. Aku ambil keputusan ini karena aku pikir ini satu-satunya jalan buat Mama berhenti neken aku. Walaupun harus ninggalin aku kan? Iya, terserah apapun yang kamu ucapin. Aku gak punya banyak waktu. Maaf atas apapun. Terima kasih udah mau nemuin aku hari ini. Dan tolong untuk kamu terima jalan yang udah aku pilih. Aku tahu ini berat. Tapi selama kita masih tahu kondisinya, aku yakin kita bisa ngelewatin ini.
Good luck, Cynthia. We should always remember this day. Ku pamit. Either way, I still wish you were here. Don't say everything's meant to be. Cause you know it's not what I believe. Kamu baru pulang, Han? Iya. Minum dulu, pasti kamu capek. Makasih ya, Ma. Ya udah, Mama tinggal ke belakang dulu ya. But a better place is right here with me. Yeah, they say you're in a better place. Too bad it's not what I believe. Cause a picture is all that I have to remind me that you're never coming back. If I picture it, now it just makes me sad. And right now I just wish you were here. Don't say everything's meant to be. Cause you know it's not what I believe. Can't help but think that it should've been me. In the end, I just wish you were here. Saya udah akhir bulan. Kepergian Cynthia sudah genap 40 hari. Kamu nggak nengokin ke makamnya Cynthia? Rencananya sih mau hari ini, Ma. Ya udah, sekarang kamu siap-siap. Nanti keburu siang. Iya, Ma. Kenapa? Lagi di mana, Han? Gua lagi di makamnya Cynthia, Jo. Oh iya. Sekali lagi, turut berduka cita ya atas kepergiannya Cynthia. But lo nggak lupa kan? Besok kita ada briefing sama orang studio. Iya, gua inget kok. Cepatnya gua kabarin ya. Ya udah. Oke, okay, take your time aja ya. Rekomendasi dari Jo, gua dengar lo cukup menguasai bidang ini ya? Gak susah banget sih kerjanya, gak banyak permintaan spesifik juga. Palingan nanti urusannya sama deadline aja, lo bisa kan, Han? Gue harus apa? Gue mau lo buat desain cover, layouting, flyer, dan beberapa sampel desain lain. Semua harus kelar jam 4 sore, setelah gue floor di grup besok. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, segitu aja dari gue, sampai ketemu besok, kita mulai project. Oh iya, Jo, nanti lo fokus di IT ya. Ada pertanyaan? Cukup. Selamat bekerja ya, Jo. Gue tunggu hasil karya lo. Asking why I'm not with you again, and my answer is always same. Get the one I give me, and you'll be together. Your last word is not music. Just make it yours, not listen my order. I will let you go. All my friends keep asking why I'm not with you again, and my Hello? Answer is always same. Huh? Get the one I even made.
last conversation. Cuy, istirahat gih. Lu dari semalam kan belum tidur. Kamar lu juga udah dibersihin tuh sama Martha. Iya, Jo. Gue udah pesan makan buat lo ntar malam. Itu dimakan ya, Han? Iya, Gir. Makasih. Nanti gue makan. Ya udah, kalau kayak gitu, gue sama anak-anak cabut duluan ya. Gak apa-apa kan? Maaf ya, gak bisa lama-lama stay nemenin lo. Besok gue mau interview. Gue juga sama kayak Jo. Bokap gue nelpon, katanya besok tunangan kakak gue. Jadi gue terpaksa harus pulang. Iya, gak apa-apa kok. Gir, nah, Jo. Kalian sekali lagi, makasih ya semuanya. Pamit ya, Han. Baik-baik, kalau butuh apa-apa, call kita ya. Hati-hati ya. Iya. Kenapa mama pergi? Sekarangan sendiri, ma. Aku selalu buru-buru pulang ketika lagi di luar biar bisa nemenin mama. Sekarang, ketika yang aku tuju udah gak ada lagi, kemana aku harus pulang, ma? Sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Ma. Sin. Kenapa kalian berdua harus ninggalin aku sendiri di sini? Tempatkanlah ia di sisi. Kelak, aku akan saya boleh minta waktu satu hari lagi nggak? Waduh, nggak bisa. Yang ada semuanya gagal terbit cuma gara-gara desain covernya nggak ada. Mau pakai gambar apa? Muka gue. Kalau WFH gimana, Pak? Nggak bisa, Han. Kalau gue bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Tandanya lo harus kesini, biar gampang komunikasinya. Gue tunggu besok ya, jam 8 kayak biasa. Sampai kau kembali.
Tetap bego. Andai waktu itu lu milih untuk tetap di rumah, pasti sekarang mama masih ada. Lu bisa jagain dia. Andai waktu itu lu gak ada pertemuan sama Cynthia, mungkin sekarang Cynthia masih ada. Sadarkan Han, kalau lu tuh bego. Lu tuh tolol. Ma, Sin, kenapa harus aku? Ya Tuhan, kenapa harus mereka berdua? Mereka gak salah apa-apa. Lebih baik gue yang mati daripada gue harus nerima ini sendirian. Takdir macam apa ini? Yeah.
Ah, yang benar lu. Ya, terus kan itu yang tadi itu pasti kiri. Terus kita ke kiri atau ke kanan ini? Kiri nih ya. Ma, Sin, aku udah gak sanggup nerima ini semua. Aku mau nyerah. Itu dia Tuhan. Izinin Tuhan, aku untuk nyusul kalian berdua. Han, please Han. Lepasin Jo. Kenapa kalian kesini? Kenapa harus ada kalian berdua di sini? Tapi nggak gini caranya. Han, tolonglah Han, jangan lakuin ini Han. Gue udah capek Jo, tak capek sama semuanya. Buat apa gue bertahan? Hah? Buat apa? Buat apa kalian berdua kesini? Udah cukup. Biarin gue selesain ini sendirian. Gue nggak mau lo berdua ikut terlibat dalam garis cerita hidup gue. Han, lihat kita berdua. Kita berdua ada buat lo. Han, dengerin, lihat kita berdua, Han. Gak bisa, tak. Gue rasa Tuhan juga udah gak mau stay buat gue. Jadi buat apa gue masih di sini? Udah, lepasin gue. Gak bisa. Kalau lo mau loncat, ayo kita loncat bareng-bareng. Jo! Iya kan, tak? Kalau mau loncat, gue sama Jo ikut loncat. Gue yakin, pasti ada cara lain. Tapi kalau misalkan lo milih yang ini, sorry. Gue sama Martha bakal jadi teman yang keras kepala. Cukup, Jo, tak. Gue gak mau lagi ngerasa bersalah. Gue gak mau lagi kehilangan siapapun. Lo pikir kita mau kehilangan lo? Lo pikir kita mau ngerasa bersalah karena gak bisa ngebantuin lo untuk ada di situasi yang jauh lebih baik dari ini? Iya. Han, jangan pernah rasain ini sendirian ya. Semua orang sama berjuangnya kayak lo. Dan semua orang hebat dalam ceritanya masing-masing. Manis maupun pahit, baik mudah maupun sulit. Pulang yuk, Han. Sometimes you need a break and take a rest. Some things won't happen even if you've tried your best. In my case.